Sementara itu, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Sazali Harun berkata pihak terlibat sedang bertungkus lumus untuk membaik pulih kawasan terjejas dalam insiden tanah mendap di kilometer 66.1 Lebuh Raya KL Karak. Menurutnya lagi, LLM pada ketika ini sedang menunggu proses pengerasan binaan konkrit di kawasan tanah mendap itu sebelum ia disahkan selamat untuk dibuka kembali pada 7 malam Rabu. Dan pihak kontraktor ECRL yang sedang bertungku lumus untuk menyiapkan jalan ini, yang mana konkretnya telah pun kita timbus dan sampai ke level dah siap dah konkretnya. Kita sekarang ni sedang menunggu konkret ini cure. Bila dia dah kering, barulah kita akan masukkan premix nanti untuk nak buat jalan. Dan selepas itu kita akan make monitoring. Saya pun dah minta untuk memastikan keselamatan kepada pengguna-pengguna lebuh raya. Assessment dibuat oleh jurutera yang kompeten dan memaklumkan kepada kita bahawa benda ini semuanya sudah selamat untuk dibuka pada trafik. Dan pada ketika itu nanti barulah kita akan membuat keputusan untuk membukanya. Jadi berdasarkan kepada tempoh nak apa tu konkrit ini untuk mengeras dan sebagainya, kita menjangkakanlah insyaallah boleh dibuka kembali bahagian ini pada jam 7 petang sebagaimana yang diumumkan yang berhormat menteri tadi.